أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ketiga. Yang ketiga daripada tiga ialah tablighun. Apa dia tabligh? Artinya menyampaikan. Arti bagi tabligh ialah menyampaikan. Ambil daripada ballagha, yuballighu tablighan. Orang mengaji surah ya tasrih lagu itulah memang dia. Sebab dalam ayat tu Allah sebut dengan lafaz mudha'ah. Tuhan sebut dengan katanya ballir hadah. Jadi ballagha, ballagha tu fi'il madhi, yuballighu fi'il mudhari, tablighan ada masdar. Bila masdar fi'il amal bunyilah mana ballir. Sama dengan ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67, Allah Taala kata ya ayyuhar rasul, nabi kita tu, wahai rasul. Rasul ni adalah nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang berapa dah nama nabi kita? Tak memang ingat berapa, boleh tak 100? Tak ingat 100, buai kosong suti tinggal 10. Ingat tak 10 nama nabi kita? Tak lagi gak deh. Hak memang ingatnya satu nama dia Muhammad. Yang kedua Ahmad. Dua ding kedebeh hak mana? Ahmad Muhammad. Jadi sebelum pada bangkit Nabi Muhammad, Ahmad digelarnya. Masyhur di zaman itu Ahmad. Belum pada tua timbul lagi, tapi suara bunyi suara tu dia panggil terkenal dengan Ahmad.
Sebab Nabi Isa dia wawa pun Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Nama Nabi kita. Jadi berapa nama Nabi kita ni? Gama banyak. 100, 200 lebih. Nama Nabi 200 lebih. Kalau kita ingatnya, satunya Muhammad. Yang keduanya Ahmad. Yang ketiganya Taha. Nama dia tu Taha. Ya, lima ayat. Lima ayat ambil daripada surah Taha tu. Lima ayat tu orang kena baca. Baca di anak-anak kita. Siup anak-anak. Anak hak degil, hak buah-buah tu, kita ambil surah Taha. Ambil air sebekah. Ambil air sebekah. Kita baca surah Taha lima ayat. Lima ayat ni kita siup di dalam bekah. Lepas tu beri minum kepada anak-anak yang degil, anak yang buah. Dia panggil gampo bahasa Malaysia. Dia panggil degil ke tak? Anak yang apa? Dia tak panggil buah gitu. Dia panggil apa? Anak kita hak buah-buah, hak degil-degil, kerah-kerah tu lah. Tu dia deh. Dia panggil nakal. Wah, ada dek tu. Deh, baik. Memang biasa buat tak dia? Biasa buat tak? Ambil surah Taha, lepas tu baca turun mari. Siapa di Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Sekat tu tak apa dah. Siuk dalam bekah tu, lepas tu kita bui minum kepada anak-anak kita. Molek sekali. Kalau kita sendiri pun tak apa. Orang jenis biasanya kerah. Kerah perut pun orang panggil, kerah pedah pun orang panggil, kerah keng pun orang panggil. Kerah pun lagi memang pasal kita. Dia panggil 2-3 tu, kan tak ada? Itu dia. Kerah tu, kita baca surah Taha tu, siup dalam air. Weh dia minum. Gana? Oh, ada wuduk tu mesti dah. Mana bangsa kita nak baca tu kena mengadap ke jihad kiblah. Hati kita mengadap kepada Allah. Dua jihad. Hati mengadap kepada Allah. Badan tubuh kita dada mengadap kepada jihad kiblah. Tu dia. Lepas tu kita buat tu dengan hati yang tulus ikhlas. Tu tak ada niat ke moga lain dak lah. Siuk dalam air saat ni tu, insyaAllah anak kita minum tu berkesih. Mudah kesih. Ni orang dah buat dah. Kalau kita kata nak tolong orang pun boleh. Memang. Misal tu memang nak tolong orang-orang mari, dia royak, dia merayu hal lebih kurang tu, hal kita buat gitu pun tak apa. Tu lah. Orang panggil, satu daripada amalan untuk nak melembutkan hati orang yang keras. Sahabat Nabi ni orang lembut. Gitu tak? Nabi ni lembut. Itu dia dia. Orang bersifat dengan lemah lembut dia ni. Lembut dia. Tubuh pun lembut. Tikah laku dia pun lembut. Ucapan dia pun lembut. Lembut segala-gala. Jadi suk lah. Atas dia seorang ni mana cungkup lengkap. Orang panggil. Nak tek tak ada arah dah. Atas Nabi seorang ni. Tapi dalam hatu tu ada juga orang duk tek tu menunjuk kata orang tu. Tak itu memang. Dalam molek setara dia tu, baik setara dia tu, adalah dia orang duk tek dah. Itu orang hak tek tu lah tak comelnya. Dia puduh dia tu mana orang tu lah huduhnya. Dia dah. Dia tak ada huduh. Gapo dia molek sungguh. Kama dia Allah Ta'ala kata ke dia, ya ayyuhar rasul, tepat nak balir, nak cerita supa dengan tablir, supa pada pihak ke apa, ambil daripada fi'il madhi ballagha, fi'il amal bunyi balir. Ayat 67 dalam surah Al-Ma'idah. Memang kena ngapa ni. Kenapa betul kata dalil bagi tabligh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil dalil aqaid, dia panggil. Dalil bagi hak kita dak pegang ni mana? Mana dalil? Kita dak pegang kata rasul ni bersifat dengan tabligh. Sebab itulah tabligh ni besar memang. Balliu Nabi suruh anni walau ayah. Mungkin menyapa daripada aku ni walaupun satu ayat. Walau sepatah pun kena royak. Menjadi wajib di atas yang tahunya kena menyapa kepada orang tak tahu walau sepatah pun. Walau ayah, walau satu ayat pun kena menyapa kepada orangnya. Ha, sabit itulah dia besar-besar semua lah. Bila kita dengar orang beroyak, kena menyampai. Bila dengar orang ceramah, kena menyampai. Dengar orang mengajar, kena menyampai. Dengar orang nasihat, orang bayan, kena menyampaikan. Ha, kalau gitu dalam orang main Facebook ke apa, ya mudah, ya ada chair dah tu. Kita terkepah di chair tu, jadi lekat pergi perak. Itu menyampai kepada orang. Ini amal lehak, orang panggil amal leh lebih. Sebab Nabi perintah. Walau satu patah. Itu dia ni. Molek juga dia buat ni, rakbuk dia ni, telefon ni kan. Dalam Facebook ni dia buat rakbuknya, kalau tak chair tu dia tak lekat. Dia kena chair tu baru lekat dia. Molek juga. Dah kita nak dengar yang lang misal nak dengar semula apa nak buat lana kena cek lagi dulu. Bila kita cek perut lagi dulu dia lekat di kita hak kita cek. Molek juga dia buat rabuk lagu tu. Maknanya kita sendiri pun boleh dengar pula, orang hak lain pada kita pun boleh dengar juga. Maknanya tak ada apa, sama-sama boleh. Kita pun boleh, orang nun pun boleh. Kita pun dapat, orang nun pun dapat. Sama-sama boleh. Boleh lah. Sabit telefon ni deh. Kita lah boleh mikir juga bagi orang yang nak mikir. Bagi orang yang waras di segi fikiran itu, makna alat ni boleh mengadakan pahala-pahala orang panggil. Dengan sebab dia ni boleh pahala banyak. Tapi dengan sebab dia juga boleh bala banyak. Bala pun banyak, pahala pun banyak dengan sebab dia ni. Oleh itu, kita guna wipanda-panda. Sampai arak eh. Hak tu hasbuk. Manafik pun dia. Manfaat banyak arak ni. Tapi bahaya pun banyak. Api elektrik pun api faifa ni. Bahaya pun banyak. Manfaat pun banyak. Dia ada berlaku atas dia sore tu. Babi-babi. Bahaya pun banyak. Manfaat pun banyak. Itu dia deh. Baik. Kalau gitu tahu dah katanya. Balik ma'unzila ilaika min rabbik. Tuhan kata. Hai Rasul. Nabi Muhammad. Balik. Menyampailah. Ma'unzila ilaika. Akan barang yang diturun kepada engkau. Barang tu min rabbik, daripada Tuhan engkau hai Muhammad. Gapo ma tu ni? Ni mana kita dah buat lah ni. Barang tu gapo? Daripada syariah. Tubik dua ya. Ma ni tubik dua. Mana ma? Satunya al wajibat. Yang keduanya al masnunat dia panggil. Benda hak wajib dengan benda hak sunat memang. Hak harus dah kedah Nabi menyapa. Hak Nabi menyapa hak harus ada tak memang. Hak wajib ada cerak dah, hak harus ada tak? Ada. Tapi nisbah dengan dia ni bukan harus. Sebab nak menyata syariat. Sebab hak Nabi kita buat semua tak ada hak. Tak ada hak menjadi makruh, tidak ada hak menjadi harus semata-mata. Sebab dia nak menyata kepada umat. Benda ni nisbah dengan kita umat makruh. Tapi nisbah dengan dia makruh tak? Dah. Gapo memang? Nisbah dengan kita makruh. Nisbah dengan dia dah. Contoh misal seperti. Kalau kita buat makruh. Tapi dia buat tak apa. Sebab dia nak menyata kepada umat kata. Boleh. Buat begini boleh. Nak menyata boleh je. Sebab tu hukum nisbah dengan dia tak makruh.
Seperti tawaddo'a marratan, marratan. Tawaddo'a marratai, marratai. Kita tak memang marratan, marratan. Ambil wuduk kita basuh sekali tu hukum lagi mana? Basuh muka sekali kata. Basuh lengan sekali kata. Basuh lengan kiri pula sekali kata. Obun sekali. Kaki pun sekali kata. Hukumlah nak basuh sekali. Hak memang tak tahu dah tu hukum katanya lah mana basuh muka sekali. Basuh lengannya sekali. Ha tu hukum. Hai. Hukum wajib. Ha, memang jawab we kena memang. Kalau tak kena salah. Eh. Wajib. Ha? Ha ambil asmaye. Ya ambil asmayin kalau nak semaya wajib kena ambil walaupun semaya sunat. Kalau pergi semaya sunat tak ada wuduk haram. Tak ada pasal-pasal. Lepas tu orang tanyanya ambil wuduk basuh sekali tu apa hukum? Jawabnya makruh. Makruh. Emak tu? Itu dia. Pas Nabi kita ambil wuduk ada ke tak? Ambil wuduk sekali, dua kali ada ke tak? Bukan tiga. Hak tiga tu tak apalah. Hak sekali dengan hak dua. Biasa tak dia? Biasa. Ha, lagi tak sebut. Tawaddu'a marratan marratan. Tawaddu'a marratan marratan. Makna pernah Nabi kita ambil wuduk, basuh sekali. Ambil wuduk, basuh dua kali. Bila pernah Nabi ambil wuduk basuh sekali, dua kali, makna Nabi kerja makruh gitu. Dah. Tak ada makruh pun nisbah dengan dia. Sebab, sebab dia nak menyata kepada umat kata, boleh ambil air semaya sekali. Ah, tu dia. Bila nak menyata pada umat kata, boleh ambil wuduk sekali, maka hukumnya tidak makruh nisbah dengan dia. Ha, tu dia. Makir. Nabi kita makan minum, Nabi kita minum. Itu Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Lepas tu nisbah dengan Nabi tu sunat ke haruh makan. Makan, minum. Haruh tu nisbah dengan kita tu. Kalau nisbah dengan dia lah dia panggil nak menyatakan hukum tu boleh. Ha tu syariat mengatakan boleh. Ha, sahabat itulah nisbah dengan dia. Tak ada. Tak ada orang panggil. Hakikat haruf tu tak ada. Rupa ya. Makan rupa haruf. Minum rupa haruf. Tidur rupa haruf. Rupa ya. Hakikat bukan haruf. Sebab dia nak royak kepada umat kata. Boleh makan. Boleh minum. Itu dia. Sahabat tu ulama kata. Nisbah dengan Nabi ni duduk di alai. Duduk di alai kata wajib dengan sunat. Wajib dengan sunat. Nisbah dengan dia. Haruh tak ada. Walaupun dia khijah haruh. Zuhir. Dia khijah haruh. Rupa. Hakikat bukan. Ada pun nisbah dengan kita. Boleh kata. Tidur. Haruh. Makan. Haruh. Minum. Haruh. Dia. Makan kambing. Nabi kita makan kambing tak? Emak. Makan. Emak tahu rana kata Nabi makan kambing. Duduk dengan lesiroh dia. Oh. Boleh malam ni kambing. Oh boleh. Sunnah boleh malam ni. Ada bunyi kambing-kambing dia sunnah lalu. Lau du'itu ila kira' la ajabtu. Nabi kata. Nabi nak royak tawadzak dia. Sekiranya kalau orang ni padah aku. Makan kaki kambing. Bukan makan poho. Bukan makan hati. Bukan makan isi. Makan kaki kambing. Pas kaki kambing taruh mana kaki? Isi taruh mana ya kaki kambing tu? Kalau sekiranya diseru kepada aku ila kira kaki kambing. La ajabtuh. Nasaya aku terima. Nabi kata. Aku kena pergi. Aku pergi kalau orang pandah. Makan kaki kambing. Tu nak royak kata. Tawaduk.
Nak ayat kata dia makan. Mata dia. Kaki kambing dia makan. Pas nak ayat tawadhu' wala kaki kambing pun dia makan. Tak nanti kena ke hati. Kaki pun makan. Tu orang panggil tawadhu' minhu. So yang keduanya boleh kita reti kata Nabi ni makan kambing. Ya, ada apa? Tu dia leh. Ha, baik. Maka ayat ni lah. Ayat ni lah. Apa dia panggil? menunjuk kata Nabi tak menyembunyikan. Tak menyembunyikan. Sebab ayat ni lah. Balir ma'unzila ilaika mirrabbik. Tuhai kata dia berat sikit. Wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Oh, sekiranya kalau mu tak buat begitu, hey Muhammad, maka tidaklah akan menyampaikan risalah. Kalau mu tidak menyampai, oh, maka mu ni, mu tidak menyampaikan risalah mu. Beratlah maknanya. Ini makna kata Nabi tidak menyembunyikan. Nabi tak menyembunyikan. Sebab tu ulama kata menunjuklah oleh ini ayat atas rad perkataan mereka yang berkata Nabi sembunyikan min amriddin. Nak tolak tu. Nabi tak menyembunyi walaupun seorang-seorang pun malaikat hak dia sembunyinya. Hak suruh, hak apa panggil? Hak tidak disuruh. Ya, jatuh bet tiga memang tu. Hak disuruh, menyapa. Hak tidak disuruh, menyapa. Hak diberi pilih. Haa, sabit tu kita tahu kalau tak habis. Sabit Nabi kata, sekira kalau mung tahu, bagai aku tahu. Ada apa nak ayat? Lau ta'lamu ma'a'lamu. Kalau mung tahu, bagai aku tahu. Apa nak ayat? Menunjuk kata, hak kita tak tahu tu banyak lagi. Hak Nabi tahu tu lebih banyak. Hak kita tak tahu pun banyak. Hak Nabi tahu pun lebih banyak. Kemungkin ni, hak dia tak royak ke kita tu kan? Okay? Kalau kita tahu berat. Kalau mu tahu bagi hak aku tahu, Nabi kata, nascaya mu ni teriak tu banyak, suka tu sikit. Itu dia. Suka tu sedikit, menangis tu banyak. Kalau mu tahu, bagi aku tahu. Apa nak royak tu? Ada hak Nabi tak royak. Apa kata dia wajib menyapa? Wajib menyapa tu bagi hak disuruh dia menyapa. Hak tu dia tak sembunyi tu. Ada pun kalau Allah tu tak suruh dia menyapa, dia orang amanah. Dia tak menyapa. Itu dia dia. Orang okay, kita ni yang biasa ni memang biasa dengar tak nak royak ke memang sore je, jangan royak ke orang lah. Jangan royak ke orang lah. Hak pesan ni banyak royak. Nak royak ni memang sore je ni, jangan royak. Jangan memang jangan royak kepada orang lain. Lepas tu memang klik royak ke mama rumah. Mama tu orang ke lembu, orang cok Rusia habis. Sabit tak boleh. Jadi ya. Maknanya tak boleh. Nabi ya tak mula dah. Hak tak royak, ya tak royak. Hak royak, ya royak semua. Hak dia kena royak. Lepas tu hak dia beri pilih. Ada, ya royak katik, tak katik sebab diberi pilih. Ni makna katanya ilmu kita dengan ilmu dia ni banding supaya dengan pucung burung. Cuba pucung burung kita pergi celuk le laut. Pucung burung celuk le laut. Hak lekat di pucung tu ya ilmu kita. Ilmu hak dia ni, hak lagi ni laut ni ilmu Rasulullah. Banyak dah emak tu. Banyak dah. Maka kita kena baik dengan waris-waris dia lah. Learning waris dia pia emak ni. Waris Nabi ni pia. Ialah segala ulama. Di hari ni kalau siapa nak baik dengan Nabi, nak baik dengan Nabi, nak baik dengan waris Nabi. Pia al-ulama warasatul anbiya. Jadi ya.
Tengok orang sedekah satu kepada ulama, kepada alim faqih, sama dengan orang sedekah 900 ribu dengan orang tamada-tamada. Dia royak tu Imam Suyuti rahimahullah ada sebut dalam kitab dia, Syekh. Dia pula dalam kitab Buriyah Al-Mustalshidin pun ada royak. Satu kita beri kepada orang alim wal faqih, sebab demo ni waris Nabi. Nak beri ke Nabi ya, tak ada dah. Hak kita nak beri ke Nabi ni gapo ya, mak? Selawat ya. Allahumma salli ala Muhammad, khilah riwayat. Bila kita baca di pohon musuh ni, Nabi duk Mekah, duk Madinah dengar tak? Memang kata Nabi dengar tak? Kita duk bucak di pohon musuh ni. Allahumma salli ala Muhammad. Derah jadi. Dah sejik kita dengar semua. Nabi duk di Madinah dengar tak? Sekop. Zuhir-zuhir tak dengar. Kalau mana-mana dengar. Dengar tak? Tak tak? Kegona? Hakikat tak tahu. Itu baik dua riwayat. Dua pendapat. Kata setengah, Nabi dengar dengan telinga dia. Kata setengah, dengar juga orang yang duduk sana. Mana orang yang duduk keliling kelala tu duduk selawat ke Nabi, Nabi dengar. Nabi dengar, bi'uzunaih, dengan dua telinga dia sendiri. Ada pun kita duduk jauh ni, dia tak dengar. Cuma dia tahu kata kita selawat. Supaya kita kata Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu malaikat, malaikat yang ada tu utuh malaikat ni untuk perai seni, untuk menjadi keri, keri lah panggil keri lah ni, dia royak ke Muhammad, ya Muhammad, orang nama tu bintu selawat kamu, mau ingat molek, orang nama si Muhammad bin Abdullah, ya selawat ke engkau. Walaupun dia tak dengar hak kita selawat, tapi dia tahu dengan melalui malaikat gidak royak kata orang tu bentu selawat ke aku. Tak apa dah hemat tu. Belah Nabi tak dengar pun. Kata setengah dengar juga. Walaupun jauh dengar juga. Tak ada musyki, Allah Maha Kuasa. Makna kata situ ada khilaf ulama. Dengar dengan telinga kau tak dengar dengan telinga. Jawabnya hak dekat cerak dengar. Hak jauh, ada mengatakan dengar, ada mengatakan tak dengar. Tapi dia tahu dengan melalui malaikat juruwagi berita royak ke Nabi Muhammad kata orang ni selawatkan di kau. Itu dia. Sabit tu dia suruh membanyakkan. Membanyakkan. Sebab kita nak ingat ke dia. Maka di hari ni boleh kita, boleh kita buat amal lagi. Sebab ulama-ulama pun dah ada lagi lah ni. Tok-tok guru kita dah ada lagi. Kita ingat dia. Kita tolong dia. Ingat dia. Bui dia. Ingat dia. Sedekah dia dia. Sebab pada makna kita tolong Rasulullah. Sebab demon ni waris dia. Supa ni ya memang. Supa kita kata memang lekat utai si Abdullah. 5,000 masalah. Abdullah tu mati dah. Memang kena bayar lah utih Abdullah. Kena bayar tak ke? Kena bayar. Apa dia mati dah. Dia mati dah nak bayar ke siapa? Dia mati dah. Kita memang lekat utih si Abdullah. Abdullah dah meninggal dunia. Mati dah. Lepas tu memang kena bayar juga utih tu. Lepas nak tanya, nak bayar ke siapa? Nak bayar kepada waris. Waris dia. Siapa waris dia? Anak dia. Menatap anak dia. Cucu dia. Pak dia. Mak dia. Isteri dia. Itu orang panggil waris bagi si Abdullah. Makna memang kena bayar di waris dia. Jadi bila kita bayar ke waris, sama dengan kita bayar dengan dia. Sebab kalau kita bayar ke dia pun, bila dia mati, dia boleh ke waris juga. Jadi dia mati dah, kita pergi bayar ke waris dia. Itu wajib bayar ke waris. Sebab waris lah yang menerima pesako. Maka Nabi kita mati, gapoh dia tinggal. Lam yuwarrisu dina dirhaman wala dinara.
Nabi tak ada tinggal, dirham pun tak ada, dinar pun tak ada. Tak ada Nabi kita mati. Tak ada memang asyik kita. Kita banyak. Kita dengan kereta, dengan motor, dengan duit, dengan kebun, oh banyak kita. Nabi lam yuwarrisu dirhaman wala dinara. Tak ada. Ha, Nabi nak mati, tidak? Dia panggil habis sahabat dia, panggil habis nak bayar hutang kalau ada. Nabi ijtihad. Pemimpin dunia lah tak berani nak ijtihad. Nak buka dada. Nak buka dada kepada rakyat kata aku lekat hutang siapa cuba royak. Ni perak tuan riuh kalau-kalau kena ke pemimpin dunia. Tapi Nabi ni Allah deh orang bersih. Orang bersih sungguh dia berani buka dada dia. Dia berani memang buka dada. Royak kepada sahabat ribu-ribu ni aku lekat hutang siapa? Royak aku nak bayar. Bayar, 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 bayar. Habis. Habis, habis. Lepas tu Nabi kita mati, tergadai baju rata. Nabi gadai baju rata dia kepada orang Yahudi supaya nak buat beli makan. Ayah susah bunyi tak? Gadai baju kepada Yahudi untuk nak sanggup isteri dia. Sebab yang ramai. Yang ramai lah kaya 9. 9, 10, 11. Maknanya dia mati meninggal 9. Ramai isteri dia ni. Lalu tu mana kata habis berkali dah. Dia gadah baju rata. Tak ada tebuh. Satu riwayat Ali pergi tebuh. Macam mana Ali pergi tebuh? Ali ni mana sepupu dia lagi. Menantu dia lagi. Oh, ada apa dah pergi tebuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Wa illam taf'al fama ballagta risalah. Risalah tahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Oh, ayat ni kita serenak dengan ayat ni. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah Ta'ala jaga engkau daripada manusia. Jadi Allah jaga engkau daripada manusia. Itu dia. Ha, inilah ulama ambil daripada ni dalilun ala nubuwatihi, dia kata. Ayat ni menunjuk atas Nabi ni Nabi sungguh. Sebab Allah jaga. Allah jaga ia akan dikau. Bila Allah jaga memang Nabi ni orang maksum daripada maksiat. Nabi ni orang Allah jaga daripada maksiat. Maksum daripada maksiat. Itu dia. Ya, kita tak pandai nak ambil dalil ni. Tapi ulama tafsir yang ambil boleh. Betul Allah kata, Wallahu ya'simuka minan nas. Kata ya. Dalilun ala nubuwati. Ambil dalil atas Nabi ni. Nabi mana dalil? Tu dalil ayat ni dah. Itu dia dia. Oh, kalau gitu Tuhan jamin. Orang panggil Tuhan dominah. Wa man domina subhanahu lahul ismah. Fala yajuzu an yakuna qad taraka syai'an mimma amarahullahu bih. Oh, sedap ayat ni. Tak sedap ayat ni. Oh, orang yang pahal Quran sedap. Itu dia deh. Ha, inilah puak rawafid, rafidah. Dia kata Nabi ni ada menyembunyikan wahyu. Itu dia. Maka ayat ni lah sebagian rak kata orang rawafid, rafidah. Dia kata Nabi ni katama syai'an mimma uhiya ilaih. Kana bin nas hajatun ilaih. Oh, itu dia. Ha, karuk. Oh, karuk, karuk. Ha, itu dia dah. Ada Nabi ni dia Abu Talib. Abu Talib ni dia. Jaksa Abu Talib memang tahu tahu mana dengan Rasulullah. Abu Talib kena gana dengan Rasulullah. Pak sedara dia. Nabi ni anak.
Abu Talib ni dak ya utu ya orang kedebeh. Abu Talib ni orang itipun lah masa tu. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, ha tu buat lapis itipun orang kedebeh. Sabik Nabi Muhammad ya dak boleh. Hei, bukit orang tak gerih Nabi Muhammad, bukit orang tak murih. Orang murih lah muga dia nak tukar ugamu. Masa tu tu ugamu di zaman tu dak semua patung beralok. Pas Nabi Muhammad mari nak tukar. Ai nak tukar. Ha nak tukar gapo memang hak payah pak kita. Nak tukar nak tukar benda lain lagi pun payah. Dah, nak berhenti wokok lagi pun payah. Memang esak wokok tak? Dah. Ha piah esak wokok ramai-ramai ni. Eh? Ha leh piah dah esak wokok ramai-ramai. Ayah esak wokok tak? Dah. Oh, molek orang-orang sini deh. Tak ada siapa isap wokok sini. Deh. Nak tanya orang isap wokok. Mudah tak nak berhenti wokok? Tak apalah, memang tak ada isap wokok. Supaya kita pun tak ada isap juga. Ha deh. Nak tanya memang tanya bek bodoh-bodoh deh. Nak berhenti wokok ni mudah ke payah? Demo royak kata payah. Demo, demo hak isak tu. Payah. Sungguh tak kata payah. Kita wasa apa sungguh? Berasalah, nak wasa sungguh. Sebab ke apa? Sebab dia pergi motong dua lidi getah dah. Dia gagal tengok. Ah, tak bawa bukan wakak. Kelik dia ambil bukan wakak. Tinggal perak, dua lidi getah dah. Jalan dekat dengan setengah kilo, kelik ambil perak. Bukan wokok. Kalau tinggal surat Yasin, kelem beda? Tak. Macam karik-karik. Eh? Surat Yasin. Boleh tengok? Boleh tengok? Ah, tak buat surat Yasin dah. Tak buat karik-karik. Eh? Tapi bukan wokok tak. Dia kelem beda. Apa dia pun, dia tu kelem sebudak hari. Bukan wokok. Apa? Nak matang tak boleh. Eh, mengatuk mata. Nak royak kata nak tinggal wokok ni, bimbinglah payah. So, berhenti. Jangan isap wokok. Payah dah tu. Pas Nabi Muhammad mari nak berihan dalam Mekah 13 tahun tu, suruh berhenti beralur. Mudah ke payah? Ha, payah. Ha? Payah mudah supaya dia cuba dia mari terah buat kita. Buat paham musuh semua ni nak, jangan semayah. Jangan tak? Sebab semayah ni semua Allah. Walau sejik, walau balasah, walau di rumah, tak benar semayah. Orang paham musuh. Ada apa ratus orang royak tak imeh tak khotik bila aku makan semua jangan sembahyang tutup masjid jangan dak ah bahaya memang bahaya bahaya ade kada mau buat iya ke tak iya bergomolah ha oh, dia mau terjamapuhlah jangan bahasa-bahasa mulut huduh jamapuh kakilah apa dia mau tak siwi sembahyang pas Nabi Muhammad teruk lagi tu jangan kena berhenti berhala oh. Pada dia mula sembah mari tu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun tu. Semenjak nung saya pakai Mekah. Sabit tu orang Nabi gelar Nabi Muhammad ni, orang panggil Badru-Badru tu. Tola'al Badru. Anta Syamsun, Anta Badrun. Ha, boleh gelar Nabi ni ditasybih semacam mana Syamsun. Semacam mana Badrun boleh penuh penamu. Tak boleh kerana muka gelak agama yang gelak masa tu. Tak gelak kerana sembah berhala. Tiba-tiba Nabi Muhammad boleh mari tukar. Sembah berhala, buah berhala, buah Allah. Oh, payah emak tu. Oh, kalau tak cerdik sungguh, nak buat tak boleh. Kalau Muhammad tak cerdik sungguh, oh, nak buat tak boleh. Haa, maka Abu Talib, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, ya utuh, ya tak win, okay. Suruh pergi jaga Muhammad, win. Ha, sahabat Nabi ingat jaksa dia. Ya utuh, yuduk silu kulla yaumin ma'a Rasulullah rijalan min bani Hashim yahrusunahu. Ya tak rijal, bukan seorang tak, beberapa orang menanti win. Ya tak nebel seorang ni, ya ada pucuai apa orang. Lape sumo itu nebes orang okay? Patu sumo tu apa okay? Anggota anggotu anggoni apa okay? Gitu
Lapai. Ah, tu rijal dia panggil dia. Lapai orang tu utuk ke apa tu? Utuk nak jaga siapa? Jaga tu ni bel eh. Tu dia. Pas Nabi ni Muhammad ni Pak Abu Talib tu, ia utuh rijal. Beberapa orang utuh nak jaga Muhammad. Tiap-tiap hari ia utuh. Ia tukar. Hingga siapa tu ayat kita baca saat ni. Wallahu ya'simuka minanna. Baulah. Itu dia. Mabi kata, ya amma innallaha qad asamani minal jinni wal ins. Fala ahtaju ila man yahrusuni. Tu dia. Tengok tu ayat saat ni. Balik Nabi kata, ya amma, wahai pak saudara. Mana Abu Talib lah. Hei pak saudara, sesungguhnya Allah telah jaga dah akan daku daripada jin dan manusia. Maka aku tak ada hajat dah lah kepada mereka. Mari nak jaga aku, aku tak ada hajat dah. Hei Abu Talib, tak apalah, tak ada jaga pun tak apa. Sampai Nabi ingat kepada jaksa Abu Talib. Orang duk kawal dia, duk jaga dia. Masa duk Mekah hari tu, duk jaga dia. Ada. Tu dia. Habis. Tu dia. Maknanya ayat ni tu ada duk khilaf lah Mekah Madinah tu. Jadi nak ayat betul saat ni tu sungguh. Kata Abu Talib, dia utuh beberapa orang lelaki daripada Bani Hashim, dia jaga dia. Tiap malam, tiap hari, rijalan beberapa orang. Hingga siapa ayat ni turun, barulah berhenti. Sampai tu orang ada buat poroso-poroso tu tak ambil dana tu. Kemungkinan ni ada hubung kait dengan hal ni. Tu dia. Bih kata dia. Tak apa dah, boleh kita ambil reti malam ni. Kata Nabi bersifat dengan tabligh, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan, dia akan barang menyampaikan kepada segala makhluk. Itu dia makhluk Allah, umat lah makhluk ni. Fatonah tak ada royak deh. Fatonah tak ada royak. Sidik, amanah, tabli. Patonoh tak ada raya. Sebab ia pehadi. Oh, pakai pehe-pehe pun. Ia panggil terkandung. Di dalam kata tabligh. Terkandung di dalam tabligh. Nabi bersifat dengan fatonah. Terkandung dalam kata amanah tabligh. Ia ada hubung kait belakang. Tiga-tiga tu. Sidik, amanah, tabligh. Terkandung belakang tu. Tapi bak tabligh ni kalau bodoh nak menyapa tak boleh. Ada dia. Sabik je pakai takbilah. Takbilah fatonah. Pakai bila dekat tabligh cukup. Sidik, sidkun, amanatun, tablighun padalah. Fatonah. Fatonah tu sifat dia lah. Tapi tak ada bila. Ya kena pahal lagun ni memang ni. Sungguh pun tak ada bila. Tapi terkandung di dalam kata dua tiga ni. Kata setengah terkandung dalam kata tabligh. Sebab apa? Sebab nak tabligh kalau orang tak cerdik nak menyapa macam mana? Orang nak terima tak boleh. Kalau tak bersifat dengan tabligh, mana orang nak terima tak boleh. Dah, supaya kita kata orang hendak nak beroyak, nak gapo kalau tak pandai, tak cerdik, payah nak royak emak dia. Ya kena orang pandai, orang cerdik dah. Nak royak, nak menyapa ni bukan mudah. Lepas tu nak beri orang terima. Oh, ya kena pakai teknik tu macam-macam. Sambil tu hai ajar. Tu hai ajar Nabi, cara Nabi nak menyapa. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya Muhammad, muajjaklah manusia kepada Allah tu. Kepada Tuhanmu tu muajak dengan hikmah, dengan bijak pandai. Ha tu. Ha tu baik fatonah lah dia memang tu. Ha sabit ud'u tu ke apa? Menyapa.
Tabligh dia tu ud'u muwayya, menyapa, menyapa, menyapa unek-unek kepada Tuhanmu tu, hai Muhammad, menyapa dengan hikmah, dengan bijak pandai. Maka boleh kita pahal kata bijak ni di dalam tabligh. Ha, pahal dia tu. Pahal tabligh di dalam patanah. Apa ke? Pahal patanah di dalam tabligh. Nampak emak dia? Oh, kalau gitu tak ada apa dah. Ha? Tak ada apa dah. Kita pahal je tak apa. Itu dia dia. Oh, sabit setengah-setengah ulama lah. Dia tak ada bila wujud. Wujud tidak. Bila apa wujud, cerak dah dia kena ada. Tak ke? Nak hukum sedia, bakar, mukhalapah, dia kena ada ke tak ada dulu. Maka tak ada kena kecek, dia betul ada tu. Ha, tapi, balik ke banyak ke ulama, dia sebutlah ada dulu. Tipa Allahnya apa? Ada. Ha, wujud. Bahas ada dulu. Lepas tu bahas dia, bahas bakar, bahas mukhalapah, bahas kiamuhu. Ha, tu bahas. Mana kena ada ke tak ada? Tu dia bahas gitu. Tu dia. Oh, tak ada apa dah emak deh. Mana kita reti dah. Malam ni kata, Rasul kita bersifat dengan tiga-tiga pak. Satu, sidikun. Dua, amanah. Tiga, tabligh. Pak, patanah. Walaupun dia tak ada sebut di sini. Habis. Tadi ya. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu rusul, maka iaitu lawannya, hak lawih, gulawih dia itulah sifat yang tiga tu. Mana? Seperti dusta, lawih benar dan khianah. Itu dia panggil. Bagaimana? Itu dia. Khianat-khianat bahasa kitanya menukar. Dia kata menukar khianat. Dia tak ada amanah tu khianat dia panggil. Wa iza tumina khona. Bila dikirimkan amanah khona, khianat selalu. Kita kata gana memang tu nak baca gana tu. Menukar gapo tu tak cerak eh? Menukari dia. Menukari dia gitu. Ha tu khianat. Supoh. Orang kirim barang Mekah. Banyak dah jadi orang kita. Orang kirim barang Mekah. Kirim kain. Boklit sampai rumah dia tukar. Wih hal lain. Berlaku dah. Berlaku dah. Ada berlaku. Orang kirim kain ni mengkelik mengwi ke demo tu nah. Ha. Bos sampai rumah dia nampak dia tukar wih hal lain ke demo tu. Ya wih juga. Tapi ia tukar. Bukan wihak dia menunda. Tu khianat. Tu menukar. Ialah juga khianat. Khianat di bahasa Arab. Itu dia dia. Itu dia. Bila kirim amanah, khianat selalu. Wa iza tumina khana. Orang kirim amanah, ya khianat. Mana amanah besar, mak. Semaya tak? Semaya ni amanah Allah ni. Bila Tuhan kirim, kita khianatnya tak maya. Ha, tak maya tu khianat, orang panggil. Itu dia. Allah hebat sekali deh. Ha, baik. Dan kitman. Apa? Artinya menyembunyikan. Itu mana kitman. Menyembunyikan. Jadi, menyembunyikan wahyu daripada Allah. Ha, gitu deh. Ha, menyembunyikan wahyu dari Allah. Ada Nabi tak ada. Lagu tu. Itu dia. Habis dah lah. Tak apa dah malam ni dah. Kalau hujah-hujah pun tak apalah. Ha, boleh kita ambil. Hak kita nak suruh ingat hak ni memang. Hak kita suruh ingatnya ayat sana ya. Ayat kata ya ayyuhar rasul balligh. Ha dia. Ma unzila ilaika mir rabbik. Itu ayat tu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Habis mak ngapa tu? Surah Al-Ma'idah ayat 97. Ayat ni menunjuk kata Nabi ni
bersifat dengan tabligh. Ha, jadi itu dia deh. Ha, untuk malam ni kita berhenti setakat tu, kita soal, kita sambung dengan soal lain pula memang deh. Soal lain memang ada gapo malam ni, tak apalah. Ha, hujan-hujan pun boleh awak berhenti, dia kata ke lebak. Ha, lebak sungguhlah tak ni tak, tapi berhenti ni. Alhamdulillah. Kita sambung semula. Ada pun sifat yang harus bagi mereka itu rusul, sifat yang harus. Ha, wallahu alam. Ha, hari ni memang ada gapo boleh memang. Ya. Hak tu orang panggil ijtihad ulama dah lah. Sebab dia panggil hukum fiqh. Oh, lepas dah, lepas. Dia panggil ambil daripada ulama mujtahid. Ulama mujtahid. Hukum lagu tu kata ini adalah makruh. Dia ada khilaf bukan? Okay? Hak ni kata khilaful aula. Hak ni kata makruh. Hak ni katanya haram. Hak ni makruh tahrim. Hak ni makruh tanzih. Hak ni katanya macam-macam. Jadi ulama fiqh lah yang menghukumkan tu. Ha, lepas tu cara nak ambil tu ya cara yang pandai dia lah. Cara ulama yang pandai dia boleh ambil dengan pandai bijak dia tu. Dengan secara bijak dia, dia boleh ambil di ayat tu dengan ulama ambil. Wallahu ya'simuka minan nas. Ambil di ayat tu kata, inilah dalilun ala nubuwatih. Ayat ni lah menunjuk kata Nabi ni Nabi sungguh. Sebab ya'simuka. Kata siapa? Nabi Muhammad. Ha, bila Allah tu ismah. Bila Allah tu jaga dia, pas Nabi ni orang maksum daripada maksiat. Sahabat Nabi yang boleh duduk sekali, laki perempuan. Dia tak jatuh pitenuh. Walaupun dia duduk sekali pun tak jatuh pitenuh. Kalau dia pemusul ni jamin tak? Eh? Haa, ya tengok bemak. Tak jamin lah sejik, tak jamin lagi bemak. Ha, tu kita. Nabi tak jatuh. Misal kita katanya, kita lelaki. Pas demo tu perempuan. Tak ada kena gano lah tu. Kita dengan dia tu soh nikah. Duduk dalam bilik sekali. Orang tak tahu. Orang tak nampak. Ha, tu dia. Lepas tu, kita ni kalau radak kita ni jamin ke tak? Tak jatuh pitnah. Jawabnya, tak jamin. Tak jamin. Ada pun nisbah dengan Nabi, jamin. 100%. Tak jatuh pitnah sama sekali. Tu radak dia tu. Kelah Nabi ni bukan main. Sama telah kelah Rasul. Kelah Rasul hebat lagi. Sebab Nabi ni panggil tak wajib menyapa. Tu sifat dia memang tu. Hak wajib jaga apa? Wajib royak kata aku ni Nabi. Menyapa unai tak wajib kepada orang. Sebab Nabi ni untuk dia je. Dia tahu amat untuk dia. Menyapa tu dah. Menyapa ni sifat Rasul. Adapun Nabi ni ke apa? Royak kata, aku ni Nabi. Itu wajib tahdia. Sebab supaya diihtiram. Supaya dibesar akan Nabi tak sama dengan orang biasa. Ini orang Nabi. Itu dia. Sabik, kita nak pakai tiru ulama boleh tak? Memang kita orang tamadai. Nak pakai serban besar, baju tok besar. Baju boh, jubah besar. Nak tiru ulama. Boleh tak? Tak boleh. Ha, tak boleh. Awak apa tak boleh memang? Tiru orang berjuruh. Fatashabbahu illam takunu mitlahum. Inna tashabbuha bidikiram. Pala tiru orang molek. Jadi molek sampai kita. Tak boleh kan? Ha, tak boleh kita tiru lagu tu. Supaya dikata kita ni ulama. Ha, supaya menjadi keliru demo ni ulama ke tidak? Tidak ke ulama. Ha, sebab dia tak leh dia tak benar. Ha, orang tamada maka cuk ulama supaya disengkor kata ulama. Ha, tu salah lagu tu. Tak leh. Ha, tengok dunia orang bukan sedadu pakai cuk sedadu boleh tak? Ha, leh orang tak ada bak apa.
Orang tak ada bab, orang tak ada surat berdi nak selit boleh tak? Tak leh, surat selit tak ada, nak selit tak leh. Ha, tu bahaya. Ha, tu nak ayat kata besar tu. Besar rakdat Nabi ni besar. Rakdat Rasul ni besar. Dia mau buat tiru-tiru mai tak leh. Ha, tu dia ada. Ha, tapi orang hak tak berimeh tu dia kata gitu. Manusia dia kata serupa kita. Ha, dia tengok tu. Serupa kita, Muhammad apa kita? Ada tak ada arti tu Muhammad, dia orang kita, orang dia makan, kita makan, dia pergi kedai, kita pergi kedai, tak ada arti tu dia. Ha, tu orang tak saya beri meja dia baca lagu tu. Ha, dia deh. Ha, kita ni dok mana orang tu oranglah. Ha, tapi tak sama di segi sifat. Sifat dia tak sama, maksum dia tak sama dengan kita. Kita tak boleh panggil maksum. Hmm, tak ada kita ni. Kita ni tak ada gamuk langsung kita ni. Hmm, Nabi ni maksum, dia lepas. Lepas serba, serbi lepas. Ha, deh habis takat tu. Ha, itulah Bimak tanya saat ni dia. Maknanya lagu tu. Ulama letak hukum haram ni. Haram tengok tu hukum sosok yang tak serupa. Tengok semaya witi wajib indal maliki hak kita. Ha, hatu ambil mana tu sunat wajib, sunat wajib pia kata tu. Tengok wajib inda al maliki. Semaya raya wajib inda al Hanafi. Di sisi kita sunat. Sunat je semaya raya, sunat je semaya witi. Lepas tu cara pahal tu pahal di ayat di hadis tu belaka. Hal alayya ghairuha, ada sahabat tanya, orang Badawi tanya, ada ke tak lagi hak wajib selain daripada hak lima? Nabi kata la, tak ada lah. Illa anta tawwa, mereka sunat lah. Tapi dalam hatu Nabi kata hakun, apa? Witi ni al witru hak kun, witir ni sebenar. Ha, sudah. Apa makna hakun? Ada orang faham witir ni wajib. Hmm, terjah. Ha, kalau gitu pas Nabi kata tak ada, tak ada tu hak fardu. Hak fardu lima je, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu. Adapun witir ni bukan fardu, wajib lain. Wajib suku, witir suku, sembahyang raya suku, raya fitrah suku, raya haji suku, wajib suku. Hak kita sunat suku sakat. Ha, ada apa? Lepas tu tempat emak tanya, siapa yang menghukumkan kata sunat wajib? Ha, ulama. Ha, sabit tu besar sangat. Sabit apa mereka ini boleh menghukum? Sebab yang waris tadi, yang waris Nabi tadi. Bila dia ni waris ni boleh kecek. Ha, pakai waris dia lah. Allah hebat deh. Hmm, tu dia. Ada apa? Ha, habis takat ni lah. Itu dia memang deh. Hmm, itu dia. Ha, habis. Hmm. Ada ke tanya. Ha, tamai. Dia tanya babo. Ya tamwa tamai. An surah Ar-Rahman ronghai. Ha, siap. Ronghai. An surah un mai ronghai. Kok mana? Ah, ni kena tanya tuwel leh. Memang ingat dak surah Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia mau ni kata bila baca hak tu menangis teriak. Baca surah lain tak apa. Ah, hak tu kena tanya dia. Hmm, pak dalam surah tu Tuhan ada royak banyak perkara tu. Ada wayak nikmat syurga pun banyak dalam tu. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ah, siapa ke akhir surah dah. Nama dia surah Ar-Rahman. Ah, tu dia dia. Ya bagi orang hak orang hak nulah bagi orang hak ya pehe-pehe noda. Hmm, tak ada kira surah mana. Ia baca ayat syurga je teriak. Sebabnya, sebabnya gapo memang. Ya orang kita ni dia teriak ni dia dia suka je teriak tak suka. Teriak juga. Ha, tu dia. Sama telah kata duka.
Kalau duka tu teriak sama-sama dah. Kalau suka pun dia teriak. Teriak apa orang suka? Ya mujur dah. Ha, baru ni dah. Baru ni, baru ni, baru ni orang perempuan. Saya lah mana-mana dah. Orang perempuan, dia mari di rumah dia teriak. Orang perempuan, dia mari sore dia ya. Kita kan makan sedaduh nak ke perempuan. Dia pakai cuk dia tu dah. Dia mari teriak. Teriak dapat kita. Ha, kita pun tak tahu nak gamuk. Mungkin dia mari teriak ni. Teriak apa? Dia tanya dia. Dia kata mujur. Mujur apa? Dia boleh. Apa pilih yang dulu kita. Boleh dia lah. Dia tewas tu ramai. 2, 3, 4 orang. Boleh dia. Bila boleh dia, dia mujur. Bila mujur tu dia teriak. Tu nak ayat katanya, mujur pun teriak juga. Ha. Sampai tu orang dah baca Quran. Dia tu baik dua tu. Buat emo teriak kerana mujur tu. Buat emo teriak kerana, nuh duk ayat azak-azak tu lah. Azak ni aku berat ke. Duk ayat makan buah. Zakum. Makan panah. Ayat panah pinggir aku. Duk ayat buat tu. Hati yang menangis. Sampai tu. Ha. Kita ni tak ada berasa kan memang leh kita tak berasa kan orang tak baca ayat dah inna syajaratadz zakum ta'amul asim yaghli fil butun tiak dak namo dak royak dak tahu tu orang dak royak kata syajaratadz zakum ni ta'amul asim makan ni bagi orang berdosa. Orang berdosa ni makan ni buah zakum. Buah yang pokok berduri lah dengan aku. Ha. Ada angin. Eh? Ada angin yang lepas tu. Ada angin lepas tu. Ha, ambil tak riuk. Oh, gitu. Ha, kalu-kalu pun lah. Ha, sampai ada angin-angin lepas dengan tu sampai tak ada teriak. Oh Allah, angin ya tu. Ha, sabit tu bila kita dengar orang imam Mekah Madinah apa dia buat tu kita tak perhatilah. Dia tak perhati demo tu dia baca ayat mengenai dengan aku hak golek. Mengenai dengan aku, dengan azab, dengan aku gapo tu goleklah kita dak dengar dak perhati tu nak teriak buku tu. Ha, dia takut sebab dia bahasa Arab. Pas dia orang Arab, pas dia reti Quran. Ha, dia kita ni Melayu, bahasa Melayu. Reti juga Quran tapi reti selapih. Ha, jadi orang panggil tak banyak lapih tu mana ada fikir tak siapa. Ha, tapi walau bagaimanapun kita nak berhenti daripada baca tak leh. Ha, kita koi-koi gilah, koi kayap gilah. Ha, demi sedikit kita gi kayap gilah. Mudah-mudahan kita dapat faham Al-Quran. Ha, tu dia memang dia. Ha, lagu tu lah demo soal deh. Ha. Yo, teriak dalam semaya ni batal dah eh, mak. Teriak dalam semaya, batal dah semaya. Tak batal. Ha. Jangan oh, dia teriak je bunyi ah. Oh, ada ke teriak tak ada bunyi suara? Ada deh. Ha, bunyi sosak-sosak dah. Ha, kita tengoklah. Kalau terkerah tu tak apa, terkerah supaya kita bersih. On, teriak dalam semaya. Batal tak mayat? Tak. Batuk eh. Bunyi sorok tak batuk? Orang pemusuh batuk bunyi sorok tak? Bunyi kan? Batuk. Batal tak mayat? Batuk. Bunyi sorok. Kain lekain lekain wanaruk. Paya kain boleh ke tak? Nak kain tak boleh. Batal tak mayat? Tak. Ha, teriak apa tu? Ha, jangan dia buat royal lah. Buat royal tak boleh. Batal. Dia panggil sengaja. Ha, sengaja tak boleh. Itu dia deh. Sengaja tak boleh. Kalau sekelai tak boleh. Tak sekelai tak apa. Itu dia deh. Babo tam noy kah. Perempuan ni. Luk pen mu'allak. ลูกเป็นมุอัลลัฟจะกินมรดกของพ่อแม่ได้ไหมอันนอกมุอัลลัฟปอก
Hemat. Berjumpa-jumpa tolong clear sikit. Iaitu anak muallah. Anak muallah. Panak kin meraduk po me boleh ke dak? Po me boleh ke dak? Ya kita pehel lagu tu. Ya tulisnya tu. Tam naikah. Lu pin muallah. Lu tu anak tu jak kin meraduk pong po me dai mai. Kita pahal lagi mana? Pahal kata mak dia tu belum Islam lagi. Pak dia tu belum lagi Islam. Anak tu masuk Islam. Gitu. Lepas tu mari soalnya, nak kin meraduk. Oh, bunyi supongan. Baikkan, nak kin. Nak makan meraduk. Pesako. Boleh ke tak? Lepas kalau orang tanya memang, memang ewak gua dah. Moga anak dia walaupun tu ai ai apa nak tak nama popok ya anak dia nama nama Aisyah tak apa ya Islam dah pok dia lah nama cuba yang mak kata duk boleh dua pok dengan mak ya Aidan Aidan lah Aidan dengan Aikiau Aiden tu bini dia Aikiau tu pak dia suami dia Aiden dengan Kiau ni dia tak masuk Islam anak dia je masuk Islam hak nama Aioi tu masuk Islam tak nama Aisyah lepas tu Aiden dengan Aikiau tu dia tak ada masuk Islam kaya dia pak dia mati bila pak dia mati dia hala kerai oi meh ni sial dia panggil oi lah muka nama oi tu lah nama Aisyah dah lepas tu nak tanyanya ai tu Aisyah tu nak makan pesaka edeng mak dia tu dengan ai kiau pak dia tu boleh ke tak kalau dia tanya memang memang jawab ke mana biasa dengar dah tapi terlupa ya dua tu je lah leh boleh dengan tak boleh waktu ya. Tapi dia mau tanya kita dah. Jawabnya cerak dah. Sabak je kita panggil sabak bagi menegah pesako. Kena waktu kena cari kita. Sabak bagi menegah make pesako. Satunya menyalahi agama. Menyalahi agama. Wari hadis. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tak boleh makan pesaka oleh orang muslim akan kafir. Tak boleh makan pesaka kafir akan muslim. Kalaulah Aisyah tu mati. Aisyah dia buat kerja boleh berjuta-juta cara Aisyah tu. Mak dia. Aisyah mati. Mak dia. Nama Aiden tu. Nak makan pesaka tak boleh sebab la yarisul kafiru mak dia al muslimah kena ke Aisyah tak boleh faham tak betul dan lupa dengan anak itu bab mana bab ia tak betul bahagia mak anak tak apa mak dengan anak apa tak betul kalau mak dia mati anak boleh pergi daerah tapi dia sembah beralur lah nama nama semua beralur. Tak boleh. Nak ziarah. Nak ziarah. Boleh. Ada pok situ. Ada anak situ. Sako dia ada. Dia ada. Ada terhad. Itu dia. Sebab mari koh. Hukum mari semula pula. La. Ya risu. Tak boleh makan sako. Oleh orang Muslim. Aisyah. Akan. Aiden dia. Mek dia. Dok mok situ pas mok dia orang panggil mok dia mati ayah orang halau lagi dan apa Aisyah ataupun ai mak dia sial ya marilah ya pun kadang-kadang kelik nak pegang mayat ke apa-apa tak mok tapi hak semoti lagu tu ke tak memang hak semoti ya kelik tak kalau anak tu masuk Islam dia dapat kata pok mok dia ni mati apabila mok pok dia termati ya bakal oleh orang-orang bukit Islam hak muat hak orang wasani semua beralah ni dia bakar tak patut anak gi tak anak Islam ni gi tak
Pak Anah Mu'allah ni pula jadi bini orang pula dah. Lah ni. Tu laki yang kena wigi tak ada. Laki ada. Boleh tu laki izin pergi. Tapi kena besar. Jangan, jangan, jangan. Banyak jangan tu. Ha, jangan mulut semua kepada makmum. Ha, dia bila buh mayat lelong tu, dia buat apa? Dia buh apa? Dia memang saya tengok tak? Tak saya tengok dah. Bukalah klik banyak. Dia buh bunga lah. Ada duit. Wasa kalau tak silap duit dia buh. Maka habis bertengah api-api air. Dia. Kita tak boleh buh duit dah. Kalau duit jatuh. Kena ambil dah. Kena ambil. Itu dia. Kalau kita kata gi gapo, gi kapel lebih. Tak boleh dah. Kapel lebih pada 3 lapis. Bagi orang lelaki. 5 lebih pada 5 bagi si perempuan. Tak boleh dah. Kalau tak kena lagu, kena pergi cuk dengan harta anak yatim. Kalau ada anak yatim. Tak boleh kapal lebih daripada 5 lapis bagi wanita. Lebih pada 3 orang lelaki. Tak boleh. Ya sakur dengan sakur sebab lebih. Ya so kapal 3. Ya kapal selapis ya. Memang. Pak kalau kena kain hok tebal sikit, ya selapis cukup dah. Selapis ya. Tak apa dah. Cumanya afdal. Dia 3. Orang perempuan selapis tak apa dah. Tapi afdal 5. Hok lebih tu salah. Kalau ada anak yatim jangan dia masuk hok lebih. Sambil hok kita nak buat kerja ni siang sikit ni, betul 5 ni jarang mana? Betul buat makan. Buat makan hari 7 hari 40. Lepas tu panggil orang semaya mari ramah. Panggil orang semaya mari ramah. Kalau orang semaya banyak 1000 orang. Walau-walau emak. Habisnya ada 1000 orang. Golek-golek orang dia sedekah pada orang semaya. 1000 orang ni habisnya ada. Dengan menyok mutu, menyok kereta, menyok. Habis tak? 150,000. 1000 orang semaya banyak. 100,000. Cukup ke 100,000? Cukup deh 1000. Kita tak biasa bagi tanya tu. Katakanlah 100,000. 100,000 ni panggil orang semaya 1000 ni duit nak sedekah pada orang semaya tu ambil mana? Ambil harta mayat lah. Lepas mayat ada anak yatim tak? Mayat ada anak yatim ke tak? Kalau ada memang. Kalau ada. Yatim lagi anak dia 2-3 orang. Dia beranak rapat. Dua orang tiga tahun. Dua orang tiga tahun. Maknanya anak tiga orang tu yatim semua dia. Maka kita pun hawa kata dia ni kaya ni weh. Padah orang semaya 1000. Habis modal 100,000. Anak yatim ada tu. Boleh ke tak nak ambil hak anak yatim hari nak wibu kepada orang semaya. Siapa loan 1000 tu boleh ke tak? Nak ambil anak yatim boleh ke tak? Emak? Tak boleh. Muka hak dia. Maka kita pada orang semaya mai ramah. Dia bukan pasti kena ramah siapa 1000. Tak. Kan gitu. Sedekah kepada orang itu amalan tabarruk, amalan sunat ya tu. Bila amalan sunat nak pergi ambil harta anak yatim mari tabarruk kepada mayat tak boleh. Situ so tempat kena kecek sebab orang kita dah buat di hari ini, takut jadi dia nak makan harta anak yatim sampai jadi geger tu. Sampai jadi selerok tu. Selerok. Lepas dari mulah tak ada tu. Kau tak ada sendik-sendik. Mok dengan anak balah berat. Buku saat ni buku kita makan harta anak yatim. Kita padah orang ramah. Zohir molek lah padah orang ramah. Sedekah. Niat pahala siapa ke mulah. Molek zohir tu ni tapi ambil harta anak yatim. Sampai dia kena cut wih habis. Kalau dia buat lagu tu dah memang kena cut wih habis. Tengok orang mati baru ni. Bini dia terlaki mati. Anak yatim dia, dua orang. Dia pun jadi supporter malas nak tengok hak gemuluh memang. Gambar dia. Orang panggil laki bini dia kasih. Kasih laki bini ni. Bila terlaki mati, ada dengan cicing, ada dengan jay, ada dengan baju, gapoh, orang maha-maha tu.
Mayat turun pada rumah je pakai bui-bui-bui-bui-bui-bui-bui habis. Dia tak berasa tak boleh tengok. Bining tu tak boleh tengok pakai yang mayat. Bukan tak boleh tengok mana beci tu tak. Siapa kata ingat ke mulah eh. Pakai ui-ui-ui habis-habis-habis-habis. Gap pun habis. Lepas tu bawa cukup 7 hari tu yang mari tanya masalah kita. Lepas tu dia kata mulah ni tak ada banyak-banyak harta je habis lah. Tak ada. Ada kereta buruk sutih tu. Kereta buruk je tak ui-ui. Hanya ui baju. Baju selipar tak ada oiak. Baju je kata boleh baju, we kitchen, we je. Habis. Habis, we habis malam tu. Lepas tu kita tanya, habis langsung ke? Lepas tak ada ke je-je. Terosak sutih je, we terosak. We kok orang perak terosak. Haa, dia terosak, we kok orang habis dah. Haa, we biar. Tahu we biar malam tu, we habis. Mayat turun malam tu, pakai turun atau terosak je. Tu dia masalah. Apa tu we buat apa? Dia tak boleh tengok. Haa. Jadi awak ni kena bertanggungjawab anak yatim 3 orang tu. 2 orang. 2 orang anak yatim 2 orang. Hak besar sahaja, halus sahaja. Halus besar pun dia yatim lagi. Maknanya cicing dia kena prakmun tu. Cicing mayat. Terosak hak mayat. Baju mayat. Seluar mayat. Kain mayat kena prakmun tu. Sebab dia masuk hari tu anak yatim. Belum bagi fakor lagi tu. Lepas dia tak ada usiat kali. Dia mati kejut je. Mati kena buat demo lah. Mana tak ada nak kira lah. Mana tak ada nak usiat ke apa lah. Dia teramam sikit lah dia mati tu. Demo tu tu. Tak apa tak seroyan lah tu tu. Maknanya, isteri tu. Tak boleh tengok tu pakai. Habis. Perhabis tu dia tak boleh masuk hak anak yatim tu. Ha, lepas tu, lepas dia tanya, pas nak buat lah mana widah ni. Ha, widah dia kena cok kali. Kena prakmun harga hak bui tu berapa. Sebab nak perjatuh lihat anak yatim tu. Hak demo tak apa. Hak kak tak apa. Lekak isteri boleh makan pesaka. Boleh makan sumun. Tak apa lah hak kak sumun tu. Pas pok mayat ada lagi. Mok mayat ada lagi tu. Tak apalah pok dengan mok yang mudah kira. Hak yatim tu. Yang izin tak sah. Ya beritah tak sah. Izin tak sah. Ni masalah pak kita memang tu. Tak ada kecek mana bahagia itu tu. Kecek wak tabarruk semata. Tabarruk hak siapa? Supaya kita kan. Jalep-jalep temu duit 1000 tabatah. Duit 1000 tabatah tu. Lepas tu memang duit 1000 tabatah buat apa? Kalau memang temu duit 1000 tabatah. Lepas tu? Wawa. Kewa kelip rumah. Kewa masuk sejik. Pas sejik kita dekat dengan batas. Ha, maksud sejik hello ni 1000 mana-mana ting boh perah le 1000 le tu. Boleh tak emak? Duit 1000 hak demo jatuh atas batas kita buat hari kherak boleh sejik. Le ting sejik. Boleh ke tak leh? Nampak tu molek. Eh. Lepas tu hak tak nampak tu. Hak demo ke hak kita. Duit 1000 tu hak demo ke hak kita. Hak demo. Pas kan kita gitu buat kherak hak demo. Lepas tu benar ke tak tahu. Tu cari mutah duit 1000. Bagi kita boleh letih ni dah. Tak boleh. Kena wah-wah dulu. Tiap hari, tiap hari. Tiap hari ni mudah boleh riu lah. Boleh lah. Ha, tu mudah lah ni. Kena wah-wah dulu. Oh, kita pergi buat kerok. Ha, sedap. Kalau kau orang kerok 1000 lah dia. Ha, tak ada pecah. Ayah dia. Tak ada pecah. Mulalah. Tak ada pecah. Ah, dari ya. Tak wiha kelabu dah. Halah tu tu kena kita pisah kecek lah. Pisah kita beritahu lah. Sebab masyarakat kita ya ada yang tak tahu ya tak tahu sungguh. Ayah. Hak tak tahu ya tak tahu sungguh. Hak tahu pun dah dia sungguh. Ha tu dia gelomok tok mon lah. Dia deh. Ya. Ha, lagu tu lah. Ha, cukup lah untuk malam ni kita guna masa 1 jam 18 minit. Alhamdulillah. Cukup lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.